Beginilah situasi penyembelihan daging kurban di halaman kantor DPW Partai Perindo Sumatera Selatan, Jalan R. Sukamto, Kecamatan Kemuning, Palembang. Pada momen Hari Raya Idul Adha kali ini, pengurus dan anggota Partai Perindo DPW Sumatera Selatan mengorbankan satu ekor sapi seberat 600 kg serta 15 ekor kambing sumbangan dari para pengurus dan kader partai. Penyembelihan hewan kurban ini adalah bagian dari wujud peduli Partai Perindo terhadap masyarakat sekitarnya. Insya Allah daging ini setelah penyembelihan akan dibagikan kepada seluruh masyarakat sekitar kantor DPW dan seluruh pengurus di tingkat DPRD dan DPC Perindo Kota Palembang. Dan daging kurban ini akan kita berikan kepada kader-kader yang hadir pada hari ini, kader-kader dari DPC, DPRD, kemudian warga sekitar kantor Partai Perindo ini. Situasi serupa juga terlihat di kantor DPD Partai Perindo, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Sekitar 150 kupon disebar kepada masyarakat untuk bisa ditukarkan dengan daging kurban yang dibagikan oleh pengurus Partai Pimpinan Hari Tanu Sudibyo ini. Hari ini penyembelihan hewan kurban 2 ekor kambing, 150 kupon untuk masyarakat dan kader Partai Perindo Kota Lubuk Linggau. Mudah-mudahan tahun depan kita bersiap sapi, akan menambah juga kambing. Partai Perindo akan selalu berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Kedepannya, Partai Pimpinan Hari Tanu Sudibyo ini mengharapkan penyembelihan hewan kurban juga bisa dilakukan oleh kader-kader di tingkat DPC seluruh Indonesia. Tim Liputan MNC Media melaporkan.